Baik, selamat sore dan selamat beraktivitas. Sekarang kacang panjang sudah mulai dengan buahnya dan ini sudah mulai panen, sudah yang ketiga. Tinggal saja besok pasti panen yang keempat untuk mengantar ke warung-warung yang ada di sini. Karena ada warung yang membutuhkan kacang panjang, maka itu kita panen dan langsung antar ke warung untuk mengambil, karena mereka membutuhkan kacang panjang ini. Kemarin dulu saya panen dan nanti besok lagi pasti aku panen lagi, karena ini sudah ada yang besar. Waktu itu besok pasti kita akan panen lagi supaya mengantar ke warung-warung yang membutuhkan kacang ini. Buah segar-segar ini, buahnya bisa sampai 80 cm. Ini juga semua cabut tomat ini karena sudah habis, maka itu cabut untuk pembersihan bedeng ini untuk tanam lagi tomat di bedeng-bedeng ini. Nah, ini sudah mulai dengan pembersihan bedeng yang ada di sini. Sudah mulai bersihkan dan ini adalah sementara membersihkan bedeng itu supaya persiapan bibit tomat untuk tanam lagi di 5 bedeng ini, 6 bedeng, karena satunya baru dipersiapkan untuk jadinya tanam bedeng, untuk tanam bedeng ini kacang panjang. Nanti ini yang tomat, tempat tomat ini juga akan dicabut supaya digembur kembali tanah ini supaya bisa tanam lagi tomat di sini. Itu saudara saya sementara gembur bedeng sana. Nanti sampai di atas batas pepaya itu supaya bisa digembur untuk tanam lagi tomat, dan bedeng-bedeng yang di sebelah sana juga akan dibersihkan supaya bisa tambah tanam tomat. Dan sesudah kacang panjang, kalau sudah habis panen, juga akan dicabut kayu-kayu ini dan digembur lagi untuk tanam lagi kacang panjang di 2 bedeng ini.
ini rumput gajah yang ada di depan ini juga orang sudah